semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Pandi di channel Youtube Winner Stocks Indonesia. Bagaimana kabar hari ini? Ada cuan hari ini, ada profit hari ini. Wow, hari ini luar biasa sekali pergerakannya ya. IHSG tiba-tiba BAM! Naik luar biasa tadi pagi. Dan ternyata itu karena Bank BCA Stock Split. Nah, lihat candlenya, lihat pergerakannya Bank BCA hari ini ada yang nyangkut di bank BCA hari ini? Ayo, angkat tangan. Silahkan tulis komen. Kalau ada yang nyangkut, ya. Ya, orang bisa, kadang-kadang bisa, 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 nanya. Gila, sekelas bank BCA saja saya masih bisa, bisa dibuat nyangkut gitu loh. Kok bisa gitu loh ya. Atau katanya bank BCA bagus. Ini perusahaan bagus, tapi kenapa? Pergerakan harga kayak begini, ini kok rasa kayak gorengan gitu ya. Wah, ya kalau dipikir-pikir benar juga ya, rasa kayak gorengan. Tapi satu fakta yang saya mau kasih tahu ke Bapak Ibu. Harga Bank BCA dari 36.600 pada penutupan kemarin. Hari ini dibuka dengan harga level 7.600 sekian ya. Nah, pertanyaannya ya stock split 1 banding 5. Harga satu apa satu saham Harganya dipecah menjadi 5 lembar saham, dengan nominal yang dipotong-potong jadi lebih kecil, dibagi lima. Nah, orang suka salah kaprahnya di sini, kirain harganya lebih murah. Terus enak aja main dihajar kanan atau mentang-mentang hajarnya harganya murah, ketika dia naik, "wah, dibeli semua, mumpung murah, <laughs> lupa kalau..." Bank BCA itu adalah salah satu pemegang market cap terbesar di Indonesia. Kalau kalau Bank BCA merah, hampir dipastikan IHSG juga ikut-ikut kena demamnya, ikut kena efeknya. Nah, dikirain begitu stok split, maka transaksi jadi kecil. Sebenarnya transaksi sama. Bedanya nominal yang kita belanjain. Contoh, kita biasanya beli bank BCA satu lot seharga tiga juta enam ratus tiga juta enam ratus ribu atau tiga juta enam ratus enam puluh ribu. Sekarang dengan uang tiga juta enam ratus enam puluh ribu dapatnya lima lot. Bedanya di mana? Nominalnya transaksi kan tetap sama tiga juta puluh ribu lotnya aja yang bertambah gitu loh tapi nilai transaksinya kan sama bedanya adalah kalau dulu orang kan setiap orang harus beli satu lot senilai 3.660.000 sekarang nggak perlu beli 5 lot oh kalau dulu beli satu lot itu harus 3 juta sekarang beli satu lotnya nggak kalau beli sekarang beli satu lotnya cuma 760.000 saja puluh 760 ribuan ya something lah Paham menurut saya. Jadi kalau dulu belinya sekali beli satu lot harus punya uang 3.600. Sekarang cukup punya uang 700.000, 760.000 sudah bisa beli satu lot BCA. Itu bedanya cuma di situ. Tapi kalau punya duitnya, kalau punya duit senilai 3.600 ya beli 5 lot sekalian. Karena kan memang sudah planningnya, memang setiap kita mau beli, anggaplah saya sudah menyisihkan setiap bulan 3.600 untuk beli BCA. Alokasikan aja, trading aja, beli aja, kumpulin aja. Nah, ini yang orang salah mengerti. Kirain dengan harganya lebih murah, artinya transaksinya lebih gampang, lebih mudah. Sebenarnya enggak juga loh, sama saja. Bahkan, ini sebenarnya kemarin-kemarin itu saya sempat ada yang belum sempat saya ulas sebenarnya eh, saya lupa tak, saya pernah ngomong apa di video atau enggak ya saya lupa lupa tapi kok saya dejavu kayak pernah ngomong bahwa begini bca itu kan dalam beberapa waktu kemarin itu kan memang naik terus ya naik terus dan bapak ibu harus ketahui bank bca ini pergerakannya itu Nyaris sebenarnya ya di Indonesia ya tidak ada yang maksudnya benar-benar free float, yang maksudnya bergerak tanpa kontrol. Nah BCA ini ada termasuk yang masih controllable ya, masih dikontrol pergerakannya. Nah ketika stock split, atau, sorry sebelum stock split kan ada pasti ada akumulasi, ada akumulasi ada orang-orang yang memang sudah niat trading di BCA. Nah, ketika stock split pasti ada dong yang yang berpikiran untuk unloading untuk jualan dulu mumpung pada beli gitu loh. Sentimennya naik. Apalagi dia break all time high BCA tadi. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba jebret koreksi. Karena banyak yang jualan, itu sebabnya saya tidak pernah re saya nggak recommended untuk beli baru beli tadi. Buat teman-teman yang BCA yang baru mau beli saya kalau di grup kita sih sudah udah bilang kode beli BCA itu udah beberapa waktu yang lalu BRI udah beli ketika buy on kalau BCA dan BRI kode saya selalu jelas beli ketika lagi koreksi anggap seperti lagi mendapat barang diskon jangan ketika lagi terbang kayak tadi dibeli itu udah salah strategi dari awal udah salah strategi untuk bank BCA ini ya nggak cuma bank BCA deh ada beberapa emiten sih sebenarnya yang memang kalau beli itu jangan pas lagi dia hijau itu big mistakes itu bukan big mistakes tapi kalau pastikan bapak ibu udah punya strategi money management risk management yang jelas baru lakukan mau beli lagi hijau hajar aja karena strategi udah jelas contoh tadi kalau sudah beli di harga kan tadi sempat hijau 8000 nekat aja beli yang penting punya dulu besi 8000 nggak apa-apa saya beli nanti begitu turun saya beli lagi Koreksi, saya beli lagi. Koreksi, saya beli lagi. Karena apa? Saya punya amunisi sekian rupiah yang saya memang bisa buat belanjain BCA. Kalau saya nggak cicil beli dari pucuk, nggak bakal kebagian barang saya. Nah, kalau kayak punya punya dana yang tidak ada serinya, nggak ada limitnya, memang belinya pengen jumlah banyak, ya silakan beri di beli di level berapa saja. Yang penting dapat barang gitu loh. Karena punya keyakinan ini akan naik masih akan naik dan saham ini adalah saham bagus yang jumlahnya terbatas ada di ada di bursa, ada di market. Jadi dia memang harus kolek di berapapun harganya. Nah, kalau gitu sih baik-baik saja, fine-fine saja. Kata-kata saya tadi ini mungkin bisa Bapak Ibu jumpai di beberapa pergerakan saham yang kalau ada isu corporate action tiba-tiba naik terus naik terus. Nah, ini salah satunya ini. Sentimen ini atau strategi ini. Kalau punya dana gede jumbo pengen punya barang tapi yang punya barang itu nggak ada di bursa yang mau jualan kasih dia dia punya saya anggap saya punya duit nggak ada serinya nggak ada un, apa unlimited ya saya pengen punya saham ini tapi saham ini nggak ada yang mau jual kasih saya dalam jumlah banyak ayo dong jualin saya dong jumlahnya banyak saya butuh nih gitu nggak ada yang jualan dia terpaksa yang ada di market saya beli nah kondisi ketika saya beli kondisi dengan ada di market Harganya jadi gimana? Ya naik terus. Karena apa? Ada di over saya hajar kanan. Ada di over lagi, beli lagi ada, beli lagi terus, saya beli terus. Nah itu harganya naik terus tuh. Nah itu mekanismenya. Itu mekanismenya. Jadi jangan kaget kalau dia kayak begitu ya. Tapi harus waspada juga. Belum tentu semua pergerakan yang hajar kanan pasti endingnya. Karena dia pengen punya barang. Bisa jadi dia mancing di beberapa tempat. Anggaplah di level harga tertentu supaya seolah-olah sedang terjadi akumulasi, tapi di bid orang kan jadi ketika uh pada naik nih, pada naik nih, eh Pak, mau beli nih, terus nafsu kan antri di bid. Nah, ketika antri di bid, dia bisa saja orang yang sama naikin barang, dia jual lebih banyak di bawah. Make sense nggak? Jelas ya? Ya, oke. Okay. Itu sekilas pergerakan melihat fenomena hari ini ya. Pada dasarnya masih banyak kok saham-saham yang layak dibeli, yang masih ada di level support, baik dalam trend, kondisi uptrend maupun lagi downtrend dan ada tanda-tanda sinyal reversal. Saya rasa itu lebih bijak untuk trading di situ. Toh, kalau pengen goalnya mencari cuan, pengen cuan biasanya berapa persen sih? 10 persen dalam berapa lama gitu loh. Kenapa enggak kita beli saham yang lain dapat profit 10%? Ya udah jualan. BCA pergerakan cukup lama loh, cukup lamban bukan cukup lama, cukup lamban. Sehingga saya yakin Bapak Ibu bisa dapat profit yang lebih besar di tempat lain dengan momen dengan waktu yang lebih cepat. Uh, tadi ada beberapa momen yang bisa kita dapat ya salah satu dari Astra Internasional. Ayo ada yang recommended buat Bapak Ibu kalau di grup kita sih Astra International sudah jadi stock pick kita Unilever, nah, kemarin kita udah rekomendasi Unilever loh dan Unilever hari ini naik 6 persenan belum yang kemarin-kemarin terus apa lagi yang hari ini naik banyak kok yang hari ini masih naik dengan bagus dan kita sudah rekomendasikan itu dari kemarin-kemarin ya uh, salah satunya ada semen gresik ada jasa marga apalagi hmm yang kita sudah rekomendasiin kemarin-kemarin dan masih dalam tren yang bagus ya. Itu, itu fungsinya grup dan jika Bapak Ibu memang goalnya cuma kepengen dapat rekomendasi doang, ya harus harus milah-milah, harus milah-milah rekomendasi mana sih yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma sekedar pom-pom. Ya, itu yang paling penting. Harus ada dasar analisanya. Kalau cuma sekedar ngomong doang, tentang oh besok beli ini besok beli ini itu sih hampir bisa dipas cukup banyak ya cukup banyak yang ada gitu tapi yang bisa yang cukup kredibel dan bisa ditanggung jawaban itu nggak banyak nggak banyak oke okay? ya oke okay, kita langsung masuk ke coba kita lihat market review hari ini perdagangan hari ini bagaimana sih orang banyak ah ini ya ihsg tadi persis banget pergerakannya ada yang beberapa ada yang tanya saya pak kalau begitu lihat model begini ini kan syuting start nih. Jangan-jangan IHSG besok koreksi. Gimana dong, Pak? Saya bilang belum tentu. Belum tentu. Karena apa? Karena IHSG ini lagi tren bullish dengan transaksi asing masih net buy sebesar 1,28 triliun, eh 1,238 triliun dan transaksi hari ini breakout lagi ya 16,07 triliun. Jadi pasar saat ini lagi hype banget lagi lagi begitu menarik ya, begitu menarik. Dan kecil kemungkinan besok bisa langsung koreksi. Kalaupun koreksi, koreksi sehat. Dan saya lihat IHSG bisa berpeluang untuk mungkin menuju ke level 6.400-an sebagai supportnya. Ya. Besok ternyata sudah hari Kamis, tinggal besok dan satu udah masuk mulai masuk hawa-hawa weekend lagi dan ini udah rally terus jadi jangan kaget kalau nanti di menjelang akhir minggu akan ada koreksi-koreksi sehat jadi jangan terlalu agresif, jangan terlalu nafsu, jangan terlalu merasa yakin dan pede bahwa iya saham yang kita punya bakal terbang terus. Selalu menggunakan money management yang baik dan risk management yang baik ya. Selalu ini saya tidak lelah-lelah, tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Bapak Ibu semua. Dan bagaimana dengan pergerakan lainnya? Coba kita lihat LQ45 seperti biasa kita lihat LQ45 bahkan lebih bagus, nggak sampai shooting star artinya yang jalan nggak cuma BCA ya nggak cuma BCA tapi bisa kelihatan kan antara LQ45 dan IHSG kelihatan banget IHSG itu pergerakannya mirip banget sama sama BCA ini composite ini BBCA mirip banget ya mirip banget kelihatan sekali lah bobotnya di sini terus kompas 100 coba kita cek nah mirip-mirip sama LQ45 so far so good lah ya Terus sektoral bagaimana? Nah, kalau sektoral, sektor finance mesti harusnya lebih bagus. Tapi kita coba sektor basic dulu. So, batu sure, pelan-pelan udah mulai naik. Silakan akumulasi di sektor ini ya. Saya lihat trennya juga mulai membaik. Terus habis itu ada consumer cyclical yang saya lihat juga ada di support. Ini buy on weakness. Kalau siapa tahu kalau dia bisa mantul, cakep lah ini. Ya, ini masih masih uptrend dan saya lihat trennya cukup bagus. Pada dasarnya cukup bagus, stabil sektor energi koreksi tapi ada di support ya menarik untuk dicermati secara kita lihat tren komoditi juga masih masih bullish cuma lihat hati-hati uh, batasi resiko jika dia jebol melebihi top selendang ini ya karena harga udah terlalu tinggi sih saya bilang harga komoditi udah terlalu tinggi nah, ini sektor finance sektor finance mah udah besia banget hari ini banget gitu ya luar biasa lah terbangnya itu. Dan tren pada dasarnya juga kalau dia koreksi, ya masih dalam tren yang wajar karena pada dasarnya masih dalam kondisi uptrend. Sektor, oh sorry, healthcare. Wow, healthcare slow but sure ya, mulai pelan-pelan naik. Naik di atas tren jangka menengahnya, ini potensial untuk naik. Kita juga lihat dia juga tertahan di garis trendline ya. Sektor industri, cakep juga nih sektor industri ya, naik bisa rebound lagi, hari ini kita dapat dari Astra International nih ya, sektor bobot berat ya, pemegang bobot berat di sektor ini cakep sekali terus kemudian infrastruktur infrastruktur juga potensial masih akan lanjut nih walaupun dia merah tapi tidak bagian lower low dan dia masih potensi untuk ngedrive lagi ini lagi strong bullish lah ini, trend strong bullish infrastruktur hold aja Consumer non cyclical juga sama, cakep banget ya. Ini sejak dari kita rekomendasiin, saya sempat rekomendasiin HM Sampurna dan Unilever sampai hari ini juga keren banget naik terus. Silakan dicermati. Properti, properti juga bakal rebound ya, potensi untuk rebound. Cakep lah ini. Nanti kalau dia bisa rebound naik lagi, breakout, good ya. Ini modelnya memperlihatkan tren yang bagus ya ini namanya G pattern ya naik pullback naik dia pullback lagi dan dia bisa naik kalau bisa breakout wah itu keren jadi sektor properti silakan ya pelan pelan aja apa aja sih properti mah banyak bapak ibu bisa tahu lah Sumarekon Ciputra Pakuwon Bumi Serpong Damai banyak silakan Best ya Del, Delta uh, Delta bukannya Kayaknya nggak terlalu APLN ya atau BKSL ya Bukit Sentul banyak kok macam-macam Tekno bikin lower low lagi aduh ini dari dari ketika dia naik di pucuk kayak begini aja kita udah bilang ya hati-hati warning dan dia sekarang turunnya kayak gini ini kalau saya bilang turun iris tipis-tipis ya iris tipis-tipis. Kelihatannya kita seperti nggak sakit, tapi sebenarnya kita udah digrogotin habis ya. Ini udah bikin turun lagi, udah pelan-pelan. Bahaya yang kayak gini malah bahaya. Nggak sadar tahu-tahu langsung habis. Transportasi masih di level support ya. Salah. Saya lihat kalau dia bisa bisa mantul di selendang ini, itu peluang masih untuk naik masih bagus masih ada. Hold aja ya. Ini tren super bullish juga. Kita lihat ya infrastruktur transportasi itu udah super bullish. Uh, consumer cyclicals. Kalau lihat beberapa sektornya yang memperlihatkan tren super bullish, no wonder jadi tidak menutup kemungkinan IHSG sampai akhir tahun bisa akan rally. Cuma ingat ya, potensi untuk naik turun tetap terbuka lebar. Jadi saya harap Bapak Ibu jangan terlalu agresif ya, kita tetap menjaga prinsip kehati-hatian yang kita utamakan. Oke? Okay? Oke, okay, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dulu video dari kita ya. Semoga apa yang kita bagikan malam ini bisa memberikan insight, bisa memberikan pencerahan bagi bapak ibu, especially yang di ulasan saham. Oke, okay? ya, jangan lupa untuk bikin trading plan. Selamat beristirahat semuanya. Happy profit. Stay safe, stay healthy, and God bless. Jangan lupa ya, untuk subscribe dan... Like channel YouTube in God bless.